Wow. Dengan emas ni aku akan kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutan video yang telah dipaparkan tadi. Hari ini saya Isabel Muhammad Syukri akan mewawancara beberapa pakar dalam spekulasi pelaburan emas. Pertama dan yang utama, menjadi tanda tanya apa itu spekulasi. Jadi dengan saya guna untuk menjelaskan definisi spekulasi. Okey, di sini saya akan menjelaskan maksud spekulasi. Okay, spekulasi berasal daripada perkataan Latin speculatus yang bermaksud risikan dan uji kaji atau kata lainnya andaian dan sangkaan. Ini dapat dikuatkan lagi dengan pendapat Salzano, iaitu transaksi yang mengandungi sangkaan dan andaian yang digunakan dalam istilah kewangan moden. Manakala dari segi dewan bahasa dan pustaka pula, orang atau pihak yang buat spekulasi bermaksud spekulator di mana dia beli aset bukan dengan dapatkan dividen tetapi untuk dapatkan untung modal. Contohnya dia beli saham masa harga jatuh dan dia akan jual pada harga. Okey, dengan saya sekarang ni adalah Atin. Jadi Cik Atin, bolehkah Cik Atin memberitahu saya tentang jenis-jenis spekulasi? Boleh. Okey. Bagi menganalisis hukum spekulasi dalam pelaburan, pengkaji menggunakan pendekatan kias al-furu' iaitu dengan melihat kepada takif fikih. Takif fikih ni pula terbahagi kepada lima iaitu pelaburan, al-gharah, al-maisir, al-baik dan al-najas. Di sini saya akan terangkan fokuskan kepada tiga jenis spekulasi. Okey, pertama ialah spekulasi dan pelaburan, iaitu spekulasi ini tidak ditarikan sebagai pelaburan di mana pelaburan adalah dalam bentuk jangka panjang dan ianya kurang berisiko. Manakala spekulasi wujudnya ketidakjelasan apabila seorang pelabur hanya melakukan spekulasi dan menjangka pertambahan nilai aset tersebut pada masa akan datang. Yang kedua, spekulasi dan gharah. Di sini terdapat dua pandangan, di mana yang pertama, Al-Yusuf mendapati amalan spekulasi mengandungi unsur gharah. Dan yang kedua, malah segelintirnya menolak kerana kontrak yang berlaku adalah jelas antara kedua pihak dari segi kuantiti, harga, masa dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah spekulasi dan al-bay', iaitu jual beli. Spekulasi dan jual beli ni berbeza di mana dalam jual beli, penjual menyerahkan sesuatu komoditi kepada pembeli yang dikira sebagai penerima. Dan manakala dalam spekulasi, urus niaga berlaku bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Setiap perkara dalam dunia ini mempunyai isu. Begitu juga dengan pelaburan emas. Bersama saya, Cik Ita akan menjelaskan isu-isu dalam pelaburan emas. Terima kasih. Terdapat dua isu yang terdapat dalam pelaburan emas. Isu yang pertama iaitu mengenal pasti hukum mengenai pelaburan emas. Hukum ini di mana terdapat pelbagai pandangan mazhab. Oleh itu, untuk melakukan pelaburan emas, kita kena menganalisis terlebih dahulu mengenai pandangan mazhab. Okey, yang isu yang kedua yang didapati dalam pelaburan emas adalah kelemahan pelaburan emas wang sebagai medium pertukaran. Di mana apabila berlakunya pelaburan emas, kita seharusnya melakukan transaksi secara secara dalam jangka masa segera. Andai kata kalau kita melakukan dalam kita melambat-lambatkan dalam sesuatu transaksi, akan berlaku orang kata masalah pencanggahan dari segi currency. Itu saja isu daripada saya. Seterusnya kita beralih kepada Cik Ji. Okey, Cik Ji. Bolehkah Cik Ji memberi cadangan dan pandangan tentang pelaburan emas ini? Okey, seperti yang kita tahu, elemen spekulasi ini jelas dalam amalan pelaburan emas. Dan pengkaji juga beranggapan bahawa hukum pelaburan seperti ini adalah tak patut syariah sebab elemen yang terkandung tu sangat berkait rapat dengan larangan-larangan dalam Islam seperti larangan berjudi dan larangan transaksi yang mengandungi gharah. Jadi cadangan saya bagi sesiapa yang was-was ataupun yang sensitif terhadap hukum hakam dikeluarkan, jadi dia boleh menggunakan emas itu sebagai penyimpanan bukan sebagai pelaburan. Dan kalau dia nak tukar emas tu kepada cash, dia bolehlah pergi pajak gadai dekat Aramu sebab Aramu tu syariah dia lebih jaga. Okey, jadi Cik Ji, terima kasih kerana sudi meluangkan masa ya. Saya akan menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke kedai membeli bajak, berlaburlah dengan bijak. Sekian saja daripada saya, Isa Muhammad Syukri. Assalamualaikum.